bahawa Daim sekarang ini berkemungkinan akan didakwa di atas 71 pertuduhan kerana tidak mengisytiharkan harta. Ada kemungkinan. Now, baru-baru ini ada satu gerakan. Saya tengoklah geng-geng PN. Geng-geng Atuk lah senang cerita. Bukan PN pun, geng-geng Atuk. Telah menggerakkan satu, apa orang kata, satu gerakan untuk membuat laporan polis terhadap Anwar Ibrahim ke DSPRM. So, berkenaan isu apa SPRM, kita pun tak pasti. Tetapi saya percaya itu adalah berkenaan isu yang disebut, sama ada yang disebut oleh Tun berkenaan 3 bilion itu ataupun berkenaan dengan Pandora Papers. I'm not sure which one is which. Sebab dia tak bagi detail. Kena tak bagi detail apa sebenarnya laporan tersebut. Dan saya dengar jugalah dalam diorang punya apa orang kata, punya usaha, mereka sekarang ni berusaha untuk membuat laporan SPRM kepada beberapa pegawai PMX. Beberapa orang pegawai PMX dikatakan terlibat dengan isu rasuah. Dikatakan, ini mereka yang kata, bukan saya kata. Mereka yang kata. Dan mereka sekarang ini, sama ada saya tak pasti, dah pun membuat laporan ataupun sedang membuat laporan terhadap beberapa pegawai tertinggi yang berkaitan dengan PMX, yang rapat dengan PMX. Tapi saya tak pasti siapa. Saya tidak pasti siapa mereka. Tetapi ada kemungkinan itu. Now, adakah ini berkaitan dengan isu Daim ini? Adakah ini berkaitan dengan isu yang mereka cuba menutup berkaitan dengan Daim ini? Kerana bila kita cerita berkaitan dengan Daim, berkemungkinan juga dia bersangkutan dengan apa yang berlaku kepada anak-anak Mahathir. Kan? Baru-baru ini setelah Mirzan dipanggil oleh SPRM, sekarang ini Mohzani pula Mahat dipanggil oleh SPRM. Kita baca. Mohzani pada 2 hari lepas, Mahathir pula dipanggil SPRM. Seorang lagi anak Dr. Mahathir, Mohzani, turut dipanggil SPRM, kata menurut laporan ini. Perkara ini disahkan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Menurut laporan itu, Mohzani hadir ke Ibu Pejabat SPRM. Sorry. Pada kira-kira pukul 11 pagi dan dipercayai berhubung dengan pengisytiharan harta. Dia disiasat mengikut Akta SPRM, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan, menurut laporan itu lagi. Menurut Sinar pula, Mohzani disiasat berhubung kaitan pegangan sahamnya dalam syarikat berkaitan kerajaan JLC, dikatakan mendapat lesen fabrikasi struktur cari gali, sebuah syarikat gergasi petroleum negara ketika bapaknya menjadi Perdana Menteri. Terdahulu, abang kepada Mohzani, Mirzan, yang juga ahli perniagaan, diberi notis untuk mengisytiharkan hartanya dalam 30 hari pada 18 Januari. Dia turut hadir ke Ibu Pejabat SPRM pada hari yang sama. Dia disiasat berhubung maklumat dalam kertas Panama yang juga dibawa Akta SPRM dan AMLA. Sehari kemudian menghadir dalam hantaran menemplak kerajaan yang menurutnya melakukan kezaliman terhadap musuh politik dan mendakwa anaknya diugut dan akan dipenjara 5 tahun jika mengambil tindakan yang bertentangan dengan dakwaan. Okey. Alright. Dalam sidang media, dia menyifatkan polis sebagai tidak masuk akal kerana Mizan perlu menjelaskan sumber aset sejak 42 tahun yang lalu dalam tempoh yang singkat. Soalan yang selalu kita dengar, dia kata, ini adalah satu kaedah untuk menangkap musuh-musuh politik Anwar Ibrahim. Terutama Tun lah yang selalu cakap itu kan. Tun dulu betul lah. Dia tangkap tu, dia buat sesuka hati dia. Budak-budak senang laser, tak maaf saya kata lah, tak minta maaf pun. Korang tak tahu apa yang berlaku. Dia punya charges tu gila-gila, tuan-tuan. Tapi yang ini adalah charges berkenaan dengan apa? Korupsi. Berkenaan dengan tidak pengisytihar apa? Tidak mengisytiharkan harta. AMLA, anti money laundering. Dia macam ni, bila rasuah tu dia akan ada berkaitan dengan AMLA. Bila ada pemindahan apa orang kata, wang dan sebagainya, dia akan ada berkaitan dengan AMLA lah. Tetapi kalau kita nak tengok secara keseluruhannya, dapat kita lihat di situ bahawa sekarang ini kerajaan Madani ini sudah target jerong-jerong yang besar, tuan-tuan. Dulu kita selalu komplain, terutama bila Mahathir jadi Perdana Menteri buat kali yang kedua. Dia tangkap masa tu Najib, dia tangkap Zahid, dia tangkap orang UMNO. Tetapi dia tak pernah sentuh pun berkaitan dengan kroni-kroni dia. Terutama Daim, kita kata. Anak-anaknya.
Sebab itulah kalau tuan-tuan perasan, kenapa Mahathir takut sangat nak bagi 2 tahun tu sepatutnya dia bagi pada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kenapa dia takut sangat nak bagi jawatan Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim? Jawapan mudahnya senang, inilah dia. Oh, maksudnya untuk dendam ke Is? Bukan. Kalau dokumen tu ada dekat situ, kalau surat tu ada dekat situ, bermakna terpaksa Anwar ni mudah. Kau salah, kau buat kesalahan, there you go. Biar apa orang kata pihak berkuasa melakukan, apa orang kata membuat siasatan. Dan tonton faham tak kenapa sekarang ini Dato' Sri Anwar Ibrahim minta jadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan? So bila dia jadi Menteri Keuangan, mudah diakses kepada dokumen-dokumen, mudah diakses kepada antaranya Petronas. Of course Perdana Menteri ada hak kepada Petronas, tapi kalau Menteri Keuangan tu orang lain, lambat cerita. So sekarang ini satu sekali arahan, dan arahan dia mudah sahaja. Kalau ada dokumen-dokumen berkenaan dengan perkara ini, dedahkan. So bila sudah diserahkan kepada SPRM, sekarang ini tugas SPRM adalah untuk memastikan bahawa ada bukti, ada dakwaan tersebut, ada orang kata kronologi, ada salah laku, ada perkara-perkara yang boleh disiasat yang membawa kepada rasuah, penyalahgunaan kuasa, pemindahan amla dan sebagainya, maka dakwaan wajib dilakukan. Okay? Right. Tahun lepas, macam saya kata, ada orang marah Dato' Sri Anwar Ibrahim. Mana reformasi? Di manakah reformasi Anwar Ibrahim? Tuan-tuan, kita nak cakap pasal itu, saya bila saya baca tahun lepas, kau nak cerita reformasi, orang baru jadi Perdana Menteri dalam beberapa bulan. Kau ingat apa? Kita ni macam Mahathir kan, main tangkap sesuka hati kita. Nak dakwa tu, bukti tu kena ada. Ini baru peringkat freeze. Sorry, baru peringkat minta, apa orang kata, declare asset. Dia kata 42 tahun takkanlah satu persatu aset tu nak di-declare. Tuan-tuan, 42 tahun dia adalah billionaire. Kita tahu dia ada dia punya auditor-auditor dia. Bukan dia nak kena buat kerja. Takkan kau ada billion kau punya aset dan juga duit, kau tak boleh hire, apa orang kata, auditor-auditor untuk buat kerja 30 hari. Saya company kecil pun saya tahu macam mana, apa, bukan kita yang buat, ada orang yang buatkan. Itu bukan alasan dia. Sebab itu saya kata hari, dua hari lepas, hari semalam tu, dua hari lepas, geng-geng atuk ni dah mula buat, apa orang kata, laporan terhadap PMX melalui SPRM. Tapi benda tu tak fly, saya tak tahu kenapa. Dan juga kepada pegawai-pegawai PMX, benda tu tak fly. Tak tahulah kenapa tak fly, adakah sebab dia orang tak berjaya mengemukakan bukti ke, atau apa ke, kita tak tahu. We don't know. Tapi ada orang kata kat saya, ada kata, "Is, ada kemungkinan seorang ni akan kena tahan, pegawai PMX akan kena tahan dan juga didakwa dan mungkin dia dapati bersalah." Saya kata, "Bukan kita nak menentukan dia bersalah atau tidak. Sama juga Muzani, Mukris apa semua ni, bukan kita untuk menentukan mereka bersalah. Biarlah mahkamah, biar sistem tu, apa orang kata, berjalan," kita kata. "Dan biar mereka dibicara dan biar mereka didakwa." Okay? So biar perkara tersebut berlaku. Membawa saya kepada poin ini, tuan-tuan. Membawa saya kepada poin ini. Kenapa sekarang ini satu persatu pendedahan ini telah memburuk dan merosakkan, pertama image Tun dan juga kawan-kawan kroni-kroni. Dia lah image Tun persih lah. Kenapa tak pergi kepada Tun direct? Is, sabar. Tuan-tuan sabar, saya cerita sekejap lagi. Tapi pada tahun 2020-2021, dikatakan berkenaan dengan setiausaha politik, setiausaha politik menteri Rehman, bekas setiausaha politik ahli parlimen, sorry, ahli perniagaan bergelar Datuk Seri, dilanjut 3 hari. Okay, right. Tempoh rehman bekas setiausaha politik kepada seorang bekas menteri dan seorang ahli politik bergelar Datuk Seri yang ditahan kerana dipercayai meminta serta menerima suapan daripada beberapa syarikat yang mendapat tender di sebuah kementerian, dilanjutkan 3 hari lagi. Ia bagi membolehkan Suruhanjaya SPRM melengkapkan siasatan setelah tempoh rehman sebelum ini yang bermula Rabu berakhir pada Sabtu. Perintah rehman selama 30 Januari itu terhadap kedua-dua suspek
yang berusia sekitar 40-an dikeluarkan Magistrate Ain Nushahirah Shahzan setelah SPRM membuat permohonan. Kedua-dua suspek ini ditahan SPRM kerana dipercayai menerima suapan daripada syarikat kontraktor yang mendapat tender kerja di sebuah kementerian sekitar 2020 sehingga 2021 bernilai jutaan ringgit. Sepanjang tempoh SPRM, siasatan SPRM telah menyita dan merampas kenderaan yang mewah yang dimiliki oleh suspek. Antaranya adalah Rolls-Royce Ghost V12 EWB, tuan-tuan. Kan, apa kata kita Google macam rupa ni? Wah. Oh, lama. Kita tengok price apa tu? Apa-apa harga? Wah, lawe. 2001-22 Rolls-Royce Ghost 1 juta ke 3.7 juta ringgit harga dia. Woo! Kayo pakcik, kayo. Pakcik kayo, pakcik kayo. Aduh, ayai. Kemudian Mercedes-Benz G63 AMG Brabus, tuan-tuan. Ini bukan Mercedes-Benz biasa ni, Brabus ni. Kan? Range Rover atau walaupun mana dia reti Brabus, dia tu Brabus saya tahulah. Range Rover Autobiography. Macam mana Range Rover? Porsche. Porsche Canyon. Toyota Land Cruiser, Mini Cooper Works RHD, Toyota Alpha, Toyota Velfire dan Mercedes-Benz S400L. Ui. Kesemua kenderaan ini disita di gudang gudang SPRM. Saya tengok price. Kita tengok price tuan-tuan eh. Ha. Ni saja saya nak tunjuk untuk walaon. Kan? Ini rupiah. Oh, tak mahal. RM298,000 je. AMG S-Class. RM288,000 je. Tahun bila berlaku peristiwa ini? Pada tahun 2020 sehingga 2021. Siapa Perdana Menteri? Muhyiddin Yassin. Jangan kita tak tahu tuan-tuan. Jangan kita